Orang-orang mati di antara mereka, mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan, katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad. Dan percayalah, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Ngaku membela Al-Quran, namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, menjijikan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud, mereka bela? Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Tersangka MRS, kita tahan. Kita lakukan penahanan oleh penyidik. Itu dimulai tanggal 12 bulan 12. Artinya jam tanggal 12 Desember 2020. Selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Itu kira-kira ya teman-teman ya, yang bisa kami sampaikan. Kegiatan untuk dini hari ini yang bisa kami sampaikan. Dan saya kiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditahan di rutan, ditahannya ya, di rutan Polda Metro Jaya di narkoba. Ya. Tahu lah pelacur, Ahok sudahlah pelacur. Ahok yang jelas-jelas menistakan agama, malah nggak ditahan-tahan. Polisi, dibayar berapa kamu sama Ahok? Kok jadi buta kamu? Kamu kalian jangan macam-macam sama umat Islam kalian. Oh saya punya senjata. Kami tidak takut senjata kalian. Kami laskar. Laskar itu kalau ditembak tidak lari. Ditembak pakai baju. Hampir saja. Mau dimasukkan penjara cepat nafsu banget si Tito itu. Ahok gak dimasukkan penjara. Habib Rizik berriak hati ulama malah mau dimasukkan penjara. Kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith. Selain divonis 3 tahun, Bahar Smith juga harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah atau kurungan penjara selama 3 bulan jika denda tak dibayarkan. Saya minta klarifikasi juga bahwa ini perintah dari Presiden. Jadi ini apa maksudnya, kok Presiden melarang demokrasi itu, siapa yang kasih hak? Demokrasi itu adalah dasar negara, nggak bisa Presiden manapun tidak bisa sembarangan melarang atau merusak demokrasi. Menunjukkan bahwa pemerintah juga tahu Ahok ini memang harus ditangkap. Presiden tahu kalau dia harus ditangkap, tapi saya nggak tahu dia lagi nunggu wanita atau apa. Kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Mengadili, menyatakan terdakwa Ratna Sarumpet tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratna Sarumpet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Itu supaya kita pegang teguh. Siapapun kalau sudah dinyatakan oleh pihak keamanan atau pihak yang bertanggung jawab atas apa itu penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, ya, saya menghimbau semuanya paham tentang itu. Orang sudah pada mengatakan ya negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman. Ya, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Dan semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Kodam Jaya Jayakarta sesuai dengan undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun alaihissalam, "Idhhaba ila Fir'aun." Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada pada kalian. Hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab, namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun yang yasumuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membantai anak-anak laki kalian, membiarkan wanita hidup, yang berkata inni rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun sehingga lagi tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya, tapi kata-kata kotor, makian, cacian kepadanya. Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan demikian. Nabi bersabda, "Man arada an yansaha lisultan," barang siapa yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa, "falyakhudz biyadi," maka agar dia ambil tangannya, "wa yakhlu bih," dan berdua-dua dengannya, "fa in qabila minhu fadha," apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah, "wa illa," namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, "faqad adda alladhi ma alaih," maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dia tidak memiliki hak memaksa kepada para penguasa dengan adab dan baik. Seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu? Orang-orang mati di antara mereka, mereka sebut. Dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan, katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka, sebagaimana Rasul katakan, "Man mata walaysa ala unukihi bay'ah,
Di sabda lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah," barang siapa yang membangkang kepada penguasa, kalaupun hanya sejengkal, "tsumma mat," kemudian dia mati dalam keadaan itu, "mata mitah jahiliyah," dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Nabi mana yang mereka jadikan tuntunan untuk tindakan mereka? Di mana mereka dari anjuran Allah dan Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam? Terakhir kami pesankan sebuah pertanyaan, tanyakan ini pada diri kalian masing-masing. Tanyakan ini pada lubuk hati kalian yang paling dalam dan nurani kalian. Apakah kebencianmu, kekecewaanmu kepada para penguasa yang ada padamu adalah alasan yang cukup bagimu untuk merusak keamanan dan menghancurkan persatuan negeri ini? Apakah semua kebencianmu dan kekecewaanmu, reason enough, adalah alasan yang cukup bagimu untuk ikut memberikan sumbangsih dalam tindakan-tindakan yang mengacaukan persatuan negara, mengancam keamanan negara, membuka pintu fitnah, penjarahan, dan lain-lain? Demi Allah, mereka yang bergerak dengan nama Islam sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang mulia ini.